Halo sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada. Hari ini kita peserta pelatihan agribisnis tanaman karet berkunjung ke salah satu kelompok tani yang mengembangkan usaha budidaya karet di Kecamatan Metong ya Pak ya? Kecamatan Bajubang. Oh, kecamatannya Bajubang, Desa Panerokan. Desa Panerokan, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, kebetulan di samping saya saya bersama rekan-rekan saya dari peserta peserta saya ini macam-macam nih. Ada yang dari masih provinsi, kita dari Provinsi Jambi, dari Jambi, Muara, dari Kabupaten. Ini masih Jambi semua ya kita nih. Ada yang dari Sumatera Barat ya, ada dari Sumatera Barat juga, Muara Jambi, Merangin, Sarolangun. Nah, jadi kita berkunjung ke sini. Selain silaturahmi, kita melihat apa sih yang terjadi pada karet kita saat ini. Kenapa? Karena kita tahu sama tahu di Indonesia ini karet kita nilai jual hasil produksinya boleh katakan sangat rendah ya. Masih belum jauh rendah dan tidak mumpuni. Nah, jadi sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada, di samping saya ini adalah ketua kelompok tani Sidodadi, Bapak Lukman Supanggi ya. Jadi kebetulan kami berkunjung, jadi kita mau tanya-tanya nih, apa aja sih apa yang dirasakan sama Pak Lukman ini beserta anggotanya, supaya kawan-kawan tahu bahwa dengan kondisi harga yang sangat memprihatinkan, ternyata Pak Lukman dan anggotanya masih mau bertahan dengan karetnya, belum tergoda untuk berubah ke tanaman lain. Jadi gini Pak Lukman, pertanyaan saya untuk Pak Lukman ini, alasannya kenapa masih bertahan dengan tanaman karet? Ya kalau bertahan itu Pak, kalau hukum pasar itu semakin banyak barang, pasti harga murah. Kalau sedikit barang, harapannya naik. Karena sekarang kondisi komoditi karet ini populasinya boleh katakan udah jauh menurun. Jadi harapannya harga bisa naik untuk ngimbangi lah ya, ngimbangi apa? Ngimbangi kebutuhan kita saat ini. Nah, ini untuk di kelompok tani Bapak yang kita dekatin ini, yang kita lihat ini tanaman karet Pak Lukman umur 6 tahun. Umur 6 tahun sudah mulai berproduksi pada mulai umur 4 tahun. Jadi Pak Lukman untuk percaya area kali ini yang kita lihat sekarang itu sekarang sudah berumur 6 tahun dan mulai berproduksi, mulai disadap itu pada usia 4 tahun. Nah, produksi rata-rata Pak Lukman ini per bulan berapa Pak Lukman untuk luas area yang Pak Lukman usahakan yang 1 hektar ini? Kalau per 50 batang satu kali sadapnya sekarang 5,3 kilo. Per 50 batang 5,3 kilo. Kalau per bulan untuk 400 batang. Kalau pendapatan yang biasa Bapak terima per bulan. Kalau untuk saat ini Pak, untuk nyari per bulan angka 500 kilo itu berat. 500 ribu untuk uangnya. Tapi kalau kilonya? Kilonya itu kalau per bulan kita dikenalin rata-rata 70 kilo, 60 kilo. 70 sampai 60 kilo. Nah, ini sebetulnya yang kendala yang dihadapi kawan-kawan kita petani. Kenapa? Dengan ini dalam area 1 hektar. Ini dengan paritas, boleh katakan bukan paritas lokalan, ini paritas kategori paritas unggul karena ini PB260. Ya, produksi saat ini yang terjadi itu kisaran antara 70 kiloan kali harga kita sekarang 8.000. Kali 8.000, 7 kali 8, nah bisa dijawab sendiri ya. Jadi kalau hanya 1 hektar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya rasa itu sangat berat, apalagi kalau misalnya anak sekolah dan lain-lain. Untuk kebutuhan dasar aja saya yakin ini agak berat. Nah, harapan kita pemerintah terkait juga ikut berperan bahwa ini adalah bagian dari keluh kesah petani karet. Saya yakin petani karet bukan hanya yang ada di hadapan saya saat ini. Itu pasti di tempat lain pun mengalami hal yang sama. Ini harapan besar untuk pemerintah yang mungkin menangani bidang perkebunan karet ini berpikir juga bagaimana masa depan karet ini selanjutnya. Jadi sahabat penyuluh pertanian Midio dimanapun berada,
saya sangat apresiasi dengan Pak Lukman ini dengan harga yang memprihatinkan ya, penghasilan yang seperti ini. Ya kuncinya tidak lain, pastinya kita bersyukur gitu, tapi tetap ikhtiar gitu ya Pak Lukman ya. Enggak mungkin kita ibaratnya hanya mensyukuri ini. Setiap orang pasti punya cita-cita untuk maju gitu. Nah, harapannya untuk sahabat penyuluh pertanian Midio, baik itu rekan-rekan penyuluh ya kan, dapat memotivasi ya pelaku utama maupun pelaku usaha di wilayahnya. Kalau memang itu potensinya karet, bagaimana mengoptimalkan hasil komoditi tersebut? Karena pastinya kalau misalnya harga katakanlah sekarang itu rendah, sedangkan kalau misalnya hasil produksinya itu katakanlah mungkin dalam satu bulan kita bisa menghasilkan minimal antara grade 400 sampai 500 kilo per bulan, walaupun kali 8.000 itu sudah melebihi katakanlah nilai pendapatan UMR untuk ibaratnya untuk kebutuhan hidup itu udah bisa cukup. Tapi kalau hanya di bawah 100 kilo satu bulan, ini cukup berat. Saya yakin Pak Lukman pastinya selain dari kepada karet ada tambahan sampingan lain. Karena kalau tidak ada pasti nggak mungkin akan bertahan. Nah, oke, yang menarik lagi sahabat penyuluh pertanian Midio, di sini di area ini Pak Lukman selain daripada karet ada tanam pinang. Nah, tujuannya apa nih pinang? Kalau dulu tanam karet umur 2 tahun, dulu kita akal-akalan tanam pinang untuk mencegah CAP. Cuman inisiatif pribadi. Asumsinya ditanamlah pinang tujuannya untuk mencegah CAP, jamur akar putih. Itu salah satu treatment. Ternyata tidak terkendali juga. Cuman paling tidak mengurangi. Ada juga dampak menguranginya ya Pak Lukman ya. Nah, jadi ini sahabat penyuluh pertanian Midio yang bisa kita saksikan di area Pak Lukman ini, selain daripada tanaman karet, bukan berarti ini tumpang sari, cuma tujuan awalnya adalah dimasukkan tanaman pinang yaitu untuk menekan serangan jamur akar putih. Nah, jadi itu tujuannya. Mungkin kalau nanti kita lihat tayangannya bahwa selain tanaman karet ada juga tanaman pinang. Serta bahkan ada tanaman lidah mertua ya. Tanaman lidah mertua tujuannya untuk mencegah jamur akar putih. Jadi itu sahabat penyuluh pertanian Midio. Nah, gini Pak Lukman, pesannya Pak Lukman untuk kawan-kawan petani karet lah, apa tuh Pak Lukman? Silakan Pak Lukman. Kalau pesan saya, kita selaku petani tugasnya hanya satu, menanam. Nah, harapan kita ya satu, harga diperbaiki, mutu tetap dijaga. Kita tidak tahu 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kebutuhan karet ini mau macam mana lagi, ya, kita tidak tahu. Tugas kita hanya satu, menanam. Oke. Itu aja Pak. Ah, jadi itu sahabat penyuluh pertanian Midio sekilas tentang kelompok Sido Dadi yang membudidayakan. Mungkin saya tidak membahas terlalu lebar, tapi mungkin dapat saya simpulkan bahwa inilah kondisi petani karet kita saat ini. Kita berharap ke depan kondisi harga hasil produksi karet atau bokar ini dapat meningkat, sehingga akan berimbas pula pada kesejahteraan kawan-kawan petani kita ini yang membudidayakan karet. Jadi tetap semangat selalu yang berbudidaya karet, apapun itu kondisinya. Seperti apa yang Pak Lukman sampaikan, tugas petani hanya menanam. Rezeki ibaratnya Tuhan yang atur. Jadi yakin aja, selagi kita mau berusaha, rezeki pasti ada. Jadi itu, terima kasih atas support dan dukungannya sahabat penyuluh pertanian Midio dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang bisa kita tampilkan saat ini dapat memotivasi sahabat penyuluh pertanian Midio dimanapun berada. Tetap semangat, jangan malu untuk bertani. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Dadah.